Assalamualaikum. Halo teman-teman, di video kali ini aku mau memasak tumis kangkung saus tiram pakai telur puyuh. Ini enak banget. Nah, kita siapkan bahan-bahannya ya. Di sini saya pakai kangkung yang sudah disiangin dan dicuci bersih. Saya pakai kangkung akar ya. Telur puyuh yang sudah direbus, bawang putih yang diiris halus, bawang merah juga diiris halus, cabai rawit dan lombok besar, saus tiram, saya pakai saori, kecap manis, dan juga penyedap rasa gula dan juga garam. Kita siapkan minyak untuk menumis bawang merah, bawang putih, dan juga cabai rawitnya. Kita tumis-tumis, kita oseng-oseng sampai berubah warna dan harum. Lalu masukkan gula, garam, dan penyedap rasa. Kita oseng-oseng lagi, kita tumis lagi sampai bercampur dengan bawang merah dan bawang putihnya. Lalu masukkan kangkungnya. Tambahkan air agar bumbunya tidak gosong ya teman-teman. Kita aduk-aduk sampai bumbu dan sayurnya bercampur menjadi satu. Masukkan cabai besar yang sudah diiris cerong, telur puyuh, kecap manis, dan juga saus tiramnya. Lalu diaduk sampai semuanya tercampur rata. Di sini jangan lupa kita koreksi rasa ya teman-teman. Nah, seperti ini penampakannya. Ini enak banget. Dimakan dengan nasi aja sudah nikmat banget. Karena sudah ada lauknya dari telur dan sayurnya dari kangkung. Nah, kalau sudah matang, sudah bisa kita sajikan ya teman-teman. Mudah bukan cara membuatnya? Dicoba di rumah ya resepnya ini. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Tunggu video saya selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.